Tegal, dan satu lagi teman Pak Ustaz Sampahan. Kami melalui proses seleksi yang sangat panjang sampai-sampai Pak disamar di kemudian kepala di situ dibentas melalui kades. Ada juga penelitian juga sudah. Dia sifatnya ad hoc. Pasca Undang-Undang 7/2017 Babi Puskayam, disahkan Undang-Undang dari Panwas ini berubah menjadi ada tiga penyelenggara pemilu yang memang diberikan kewenangan penuh untuk menjadi penanggung jawab baik dari sisi teknis maupun dari sisi pengawasan penyelenggaraan pemilu 2019.